Halo teman-teman, hari ini 27 Desember 2023, aku lagi ada di ruang BPU, Desa Beringin Agung. Hari ini kita mau pelatihan pengurus RT dan lembaga desa yang lain. Undangannya jam 8, tapi ini kayaknya ngaret sampai lebih dari jam 8. Mungkin ada beberapa kendala narasumber yang belum datang, jadi kita masih nunggu nih guys. Ini udah mau mulai di beneran jam 9.18 kita mau acaranya. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa dan jajarannya, kemudian juga Bapak Ketua PPD, kemudian melibatkan tim mas area urban lapang dan juga pendamping desa serta hadirin sekalian, terutama yang kami banggakan peserta pelatihan yang terdiri dari ketua RT dan pengurus RT. Di dalam dada. Ini kita lagi coffee break. Iya mas. Semangat pak. Maaf banyak. Ini kopinya guys nih. Ini kopinya untuk coffee break karena minumnya aqua. Praktis. Untuk kinerja dan laporan-laporan khususnya data penduduk itu lebih di satu jari. Karena mungkin di lingkungan kita seperti kemarin beberapa hari yang lalu kita ada rapat di sini terkait data penduduk warna permanen istilahnya, itu pun tetap di data karena sampainya haruslah warga-warga yang ada tinggal berdomisili di wilayahnya jadi tahu kalau ada kejadian-kejadian tahu si A ini ternyata warga KTP misalnya dari Jawa atau dari Sumatera atau dari Sulawesi, tetap kita data. Jadi kalau ada apa-apa mereka tahu, harus kita sistem jemput bola. Beringin Agung itu sudah ada namanya petugas dan hukum, jadi sampaikan kepada warga Bapak Ibu sekalian untuk mengurus dokumen kependudukan apapun selain akta kematian itu bisa melalui desa via petugas narkoba. Pak Eko, boleh dikasih anu kata-kata dulu lagi ngapain ini? Sambutan. Ini kan mau bagi handphone nih Pak Desa. Untuk Ketua RT, semoga RT menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Siap. Kalau di sini kami sudah menyiapkan ada 11 buah, jadi masing-masing RT nanti satu, kemudian sudah dilengkapi juga dengan kartu di dalamnya, sehingga nanti tinggal pakai. Kemudian kalau ternyata dari Bapak Ibu kartunya yang dipakai di yang sebelumnya dipakai mau dipakai juga silakan, karena kan HP ini kan rata-rata sekarang sudah SIM card ya, jadi bisa digunakan menggunakan dua. Serah terimanya yang supaya bahagia dong. Saya pakai dua. Kalau ada tiga, empat, berarti ada. Ya. RT tiga, ada dua RT. Nggak ada alasan lagi Pak RT lima nanti saya telepon. Itu maksudnya. Omi sudah bilang kita boleh pilih kok. Masih nyari aja. Nggak ikhlas. Terus hitam. Karena ini percobaan aja, jadi ini diisi tes-tes aja Bapak Ibu. Dan
pengurus RT. Dasar. Pelatihan pengurus RT hari kedua. Ini aku lagi nunggu sekretarisku, kemarin tuh telatnya kayaknya 1 jam. Jadi sekarang hari ini kita santai-santai berangkatnya. Harapannya sih nanti bisa cepet juga kayak kemarin. Terus bisa dapat banyak ilmu di sana. Oke, yuk kita lanjut pelatihan pengurus RT atau bareng lembaga-lembaga desa hari kedua. Sampai jam 3. Jadi semangat ya. Oke, hari ini mudah-mudahan materi yang disampaikan bisa terserap dengan baik. Manfaatkan waktu yang ada sebaik mungkin. Kalau ngantuk, ditahan dulu ngantuknya. Baik, untuk itu saya hari ini kepada Bapak Ali Muslim, saya persilakan. Yang bergoyong, ketua sekretaris sekolah yang aku selesaikan. Ya, satu tahun dia, mungkin dua masing-masing RT itu kan tahu apa bergoyong seperti itu. Ya. Jadi, kalau kita lihat strukturnya, bonyoknya ketua di bawah itu berarti ada namanya kelompok PKK dusun. Oh, dusun ada nggak? Ada Pak. Berarti adanya kelompok PKK ya. Nanti dibentuk Pak. Bahwa sementara dan sejarah rencana pembangunan di mana kira-kira ketemunya? Di Musawa. Nah, kenapa di Musawa? Supaya nanti ketemu RT, mewakili masyarakatnya tadi, ada masalah apa? Bu, ternyata di lingkungannya ada jalan yang rusak. Bu, ternyata masyarakat saya belum terpenuhi air bersih. Bu, masyarakat saya ternyata ada yang tidak ada listrik. Itu namanya lembaga ada juga begitu. Oh, ternyata sekarang kegiatan kita lagi mau makan siang langsung. Ibu bisa kasih komentarnya Bu pelatihan hari ini? Oh, menambah ilmu itu aja. Itu aja. Kita belajar tentang RT kita masing-masing, ya kan? Ya sekaligus menambah ilmu buat kita juga. Mbak Gris, kata-katanya untuk pelatihan hari ini apa? Ngantuk. Semangat pagi. Gimana Bu? Semangat pagi biar semangat pagi. Siang apa tadi? Semangat apa tadi? Semangat. Kita semua yang saya hormati Bapak Kepala Desa Kuring Agung beserta sekretaris kasih tahu dan juga Pak Kasum dan Sekap yang pada kesempatan hari ini menjadi panitia